warga Martubung yang tergabung dalam gerakan rakyat berantas korupsi Sumatera Utara menggelar aksi protes atas kerusakan badan jalan dan drainase yang terletak di Jalan Pancing 1 Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Massa yang berkumpul membentangkan spanduk dan tulisan serta membakar ban di tengah jalan, mendapatkan pengawasan ketat dari aparat kepolisian sehingga aksi bakar ban terpaksa dipadamkan dan disingkirkan oleh petugas agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Tak hanya prihatin terhadap kondisi kerusakan, para pendemo juga menuntut infrastruktur jalan dan memprotes kerusakan drainase yang kondisinya semakin buruk. Koordinator aksi Saharudin menjelaskan kondisi infrastruktur badan jalan saat ini berlobang dan tergenang saat musim penghujan datang. Saharudin menilai perbaikan jalan itu merupakan tanggung jawab PU Bina Warga Medan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.